waterboom itu terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dan ini tentu saja pengelola dalam hal ini memang tidak berkoordinasi dengan kami pemerintah daerah sehingga terjadi seperti ini. Kita juga sepakat dengan pemulihan ekonomi, tetapi tidak mengurangi kehati-hatian kita terhadap protokol kesehatan. Karena kami sudah menganggap pengelola waterboom Cikarang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang masuk ya, kategori menurut saya cukup berat nih, karena sudah melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan massa yang cukup banyak. Apabila terbukti ada pelanggaran pidana di dalamnya, maka kami akan terapkan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh pihak pengelola.